bintang drakor sing paling cantik di dunia. Dad, kenapa kamu bengong, Dela? Menurut internet yang saya baca, ini syutingan drakor, tapi KW2. Yo, ngikor-ngikor drakor ngono lho. Berarti banyak pemain yang mirip Korea gitu ya? Yongi sapa ya kok? Ayu ndi karo Yung Atiem? Ayu kue. Masa. Pak Minyong iki bintang drakor sing paling cantik di dunia. Ngerti ra? Yen karo aku ayu sapa kok? Seimbang nek karo kuwi. Ning nasibe apik kono. Terus kok jeding jatuh cinta karo Pak Min mau? Pak Min Yung, dudu Pak Ming nyaburai. Sorry. Pak Ming kuwi bakul manuk bekas moro tuamu. Bongkar masa lalu loh kau ini. Kok rasa dado? Hanya kene wae ledek yo, keh kok yo. Oh, contoh nih, ada Yusrintil, penari tayo. Bayu Darmi, pemain ketoprak, rupane ayu plus semok. Tetep. Memang rada tua, neng mesti dae nganggo koyok karo minyak tawon. Neng lek masalah tanjange kok, dahsyat. Ah, mosong. Ra percaya. Gemes. Oh, sorry kok. Kuwi kan seleramu. Saya beda. Beda. High class is my taste, you know? Alah, iya iya. Percaya, percaya. Saking dure ngasih nyampluk tower. Kalian tidak punya perasaan. Harusnya kalian ini paham. Aku lagi menghayati kesedihan. Aku lagi jatuh cinta sama Pak Ming Yong. Kalau masalah kesedihan itu sepangananku bendino kok. Segala penderitaan yang ada itu sudah aku hayati. Aku telan, aku lek. Piye lemu ngelek? Kaya ngelek glining-glining bakso ngono, mak gender. Oh, ya ora. Kaya nelen krikil. Piye rasane? Ya enak. Terus? Tapi modiar. Liong, Yeyen. Siap ke? Siap kok. Aku ini siapa? Juragan kami. Sebagai juragan, aku perintahkan kalian untuk mencari orang yang mirip Pak Ming Yong. Ya, fotonya? Ini fotonya. Jangan ayu tenang. Rapati ayu, sayu aku. Sebagai wong cilik, kamu harus pintar menunjukkan diri sebagai orang bodoh.
paham? Bisa, paham Beb. Wis, saiki kalian berangkat cari orang yang mirip Pak Ming Yong itu. Oh, tapi butuh dana kok. Minimal 20 juta. Well, koyok detektif profesional wae. Belum. Mending aku nyewa James Bond. Ini aja. Aku duwe-duwe 175 ribu. Ah, emang kata dhewe kok. 1 juta. 5 juta kok. 6 juta. 2 juta deal. Gini-gini. 3 juta deal. Oke. Oke. Oke, siap. Dan berangkat. Siap kok. Makan deh, makan. Kepala dua? Nggak boros sampo tuh kalau keramas, hmm? Jadi kok, lu jangan bercanda, gue bunuh kapok. Oh please, kill me please, but killing me softly. Gue serius, gue bisa bunuh kamu dengan kekejaman yang tidak kamu kira. Serius? Are you sure? Very, very sure. Ya udah nih, sembelih aja nih. Ayo! Tat! Kenapa kamu bengong, Dela? Mestinya dia tuh langsung kamu tikam. Jus. Paham? Gak tega. Mukanya begitu memelas. Gak tega? Kamu itu absurd banget. Ini tuh cuma main-main, Dela. Ini tuh cuma film. Pak. Apa? Jangan marahin Dela, Pak. Mungkin dia memang gak tega bunuh. Gak tega? Kira-kira kenapa? Ya, mungkin kan karena saya ini terlalu tampan buat mati, Pak. Yes, dasar kamu narsis. Loh, Pak, saya ini bukan Nasir, Pak. Nama saya Rico. Lengkapnya Rico Nasirun. Yes, ini akibatnya kalau ada yang cinlok. Bukan, Pak. Kita nggak makan cinlok, ya. Kita makannya seblak. Oh, dasar minta keplak. Kalian ini amatiran. Saya minta kalian itu profesional. Baik, Pak. Jangan libatkan emosi. Baik, Pak. Apalagi halusinasi. Iya, Pak. Sebab acting itu seni. Art. Betul, Pak. Butuh inner. Iya, Pak. Inner. Karena core playing-nya itu ada di soul interior. Iya, Pak. Paham? Maka kalian itu harus bisa menjaga. Menjaga jangan sampai berbagai fenomena psikologis itu masuk. Iya, Pak. Nah, sehingga semua itu bisa kaos. Kaos, Pak, bukan kaos. Ngerti nggak sih yang Bapak omongin barusan? Tidak. Hei, kenapa tertawa? Lucu. Emangnya aku ini dagelan ya? Aku ini bukan dagelan, tapi aku ini sutradara yang nyok-nyok nyambi dagel. Break. Pusing aku. Apaan sih? Yang serius cantik apa? Marah kan? Udah, gak apa-apa. Yuk, semuanya akan baik. Tenang, Pak. Rokok dulu, Pak. Oh iya, makasih. Pemain sekarang itu rada rendet, Pak. Payah. Kurang asupan gizi, Pak. Wes, mentalnya. Soal adegan dulu gimana, Pak, nanti? Oke, siap nanti. Oke. Artisnya juga sudah siap, kan? Oke. Tinggal anu gajahnya belum ada. Oh, gajahnya? Hmm. Oh, adegan. Untang dulu kok ya? Diganti jarang aja. Oke, ya. Aku tuh sebel sama sutradara itu. Bisa-bisanya loh aku dibentak-bentak. Lawang, aku ini udah aktor kelas internasional loh. Udah pentas di Australia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Rusia.
loh syutingan yang saya omongkan. Syuting apa toh? Menurut internetnya saya baca, ini syutingan drakor, tapi KW2. Yo ngikor-ngikor drakor ngono loh. Berarti banyak pemain yang mirip Korea gitu ya? Yo kira-kira akeh. Ayo kita cari yuk. Oke. Siap. Kula nuwun, boleh saya gabung? Oh, ya, silakan, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Liong dari Ketandan. Ya. Dan ini istri saya, Yeyen. Keperluannya apa ya? Gini. Kami tuh lagi nyari artis yang mirip bintang drakor namanya Park Min Young. Park Min Young. Park Min. Ora Pak. Iya. Park Min Young. Ya itu. Oh, ya kebetulan wajahnya Dela ini persis seperti Park Min Young. Memang benar, tapi kalau menurut saya yang mirip itu malah justru Anda. Nih, lihat di fotonya nih. Nah, ya. Woi, ya enggak lah, saya kan cowok. Cowok enggak apa-apa. Nanti kita rekayasa. Yang penting Anda mau jadi Park Min Young seperti ini, ya. Oke, gimana? Gimana ya? Apa Bapak yakin? Oh, sangat yakin. Ya, tapi ada bayarannya toh? Oh iya, tapi ya kecil. Oh, kalau kecil ya cari yang lain saja, Bapak. Oh, enggak, maksud saya gini loh. Semula memang kecil, tapi lama-lama gede. Oh. Gimana? Lah, gede itu berapa? 1 juta lah kira-kira. Ya, 10 juta tanpa nego. Oh, aku larang banget. Ya wis ngene wae. Telepon kok jeding wae, njaluk 20 juta. Heeh. Kok? Iya. Ini saya sudah dapat orangnya. Ada yang larang ya. 30 juta dia minta. Gimana? Mau? Hah? Oke. Sip. Mas Riko, mari ikut saya yuk. Oh siap. Ya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Oke. Nanti kalau aku prajurit nyariin gimana? Tenang aja. Bilang sama Pak Sutradara yang galak itu. Tiba-tiba aku harus operasi usus buntu. Oke? Pak Liong, tunggu dulu. Prajer. Bulan terdampar di pucuk cemara. Angin menghempas. Tubuh bulan menggelinding dalam piringku. Masih terasa hangat. Seleraku terpompa. Berbuncah-buncah. Bulan pun langsung kusantap. Oh, Pak Ming Yong, engkaulah bulan itu. Selamat malam, Koh Cedik. Selamat malam, Bos. Liong, Yenye, ya. Siapa wanita cantik ini? Oh, ini bintang drakor itu kok, ya. Wow. Park Min Young. Silakan duduk. Kebetulan kok, ini lagi syuting di sini. Wow, amazing. You are very, very beautiful. Gak usah pakai bahasa Inggris kok. Saya sudah bisa bahasa Indonesia kok. Oh my god. This is the blessing in disguise. Kok, kasih dulu bayarannya. Dia minta 30 juta. Oh, gak usah khawatir. Duit ki apa? Duit ki gak? Duit ku iki nek tak setorkan bank, banknya itu kehabisan brankasnya. Sebentar. Sugih tenan.
Wah, duitnya oke, wah royal kaya. Ini duit apa kertas dong? Duit kaya nanti. Ya, ya, oke. Terima kasih, Bos. Mana ya, Pak? Syah, nanti pasti akan aku kasih beres. Yang penting mainkan dulu, ya. Oh iya iya iya. Siap siap. Oke, kok selamat bersenang-senang, kok. Oh, Pak Mingyo, wajahmu sungguh cantik sekali. Bolehkah aku membelaimu? Boleh dong, kok. Bolehkah aku mengusap rambutmu? Iya, boleh, kok. Pak Mingyung, aku ingin memelukmu. Heh, apa-apaan ini? Loh. Kamu jangan gila ya, Riko? Diam kamu. Heh, kamu ini siapa? Aku pacarnya. Loh, kamu kan perempuan? Iya, saya perempuan tulen. Lah ini? Dia laki-laki. Laki-laki? Iya. Cepulih lanang. Liam! Yeyen! Sini kamu! Ya, kok. Gimana, kok? Gimana? Asik, kok. Mesra-mesraannya. Istimewa. Mesra-mesra dengkulmu. Iki wong lanang. Apa yang penting kan mirip sama Pak Mingyong ya. Oh, Pak Mingyong, Pak Mingyong. Ini bukan Pak Mingyong. Ini Pak Min sing dodolan man umpret. Mana kebalikan lagi? Ya nggak bisa toko. Kan perjanjiannya ada orang ada barang. Walah, gara-gara drakor aku malah tak korban.